kembali kepada mengeluh. Syekhul Islam mengatakan wa dzalika anna al-mushtaki talibun bilisanil hal. Orang yang sedang mengeluh itu sejatinya sedang meminta. Sedang meminta. Apa yang dia minta? Yang pertama dia meminta agar dihilangkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Atau dia ingin meminta manfaat. Sedangkan hamba itu diperintahkan untuk meminta hanya kepada Allah Jalla Jalal. Allah mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Jangan kepada orang lain. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Idza sa'alta, kalau engkau mau minta, minta sama siapa? Ni Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahli baitin Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi tidak mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Kalau engkau minta sesuatu, minta sama aku." Tapi beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau mau minta sesuatu, mintanya sama Allah. Jangan minta sama tetangga. Kalau butuh pertolongan, minta sama Allah. Oke, ada sebab-sebab di dunia ini yang bisa kita jalanin. Tapi hati kita tetap bergantung sama Rabbul Alamin.